ช่นเลยตัวเป็นลิติกันจะดีสัตว์เป็นสกรีนบราสคลาเทนเดี๋ยวตัวตั้งpembunceng yang menjadi kendaraan yaitu tidak memakai baju alias bugil. Untuk sementara Satreskrim yaitu sudah mendalami ya, semua yaitu pemeriksaan dan sekarang yaitu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang diperiksa ada sekitar 5 orang. Jadi untuk pemeriksaan ini masih tahap pemeriksaan. Jadi kita menunggu untuk proses berikutnya. Untuk kejadian yang viral tersebut, yaitu tetap kami lakukan yaitu penindakan kepada pelaku yang melakukan kegiatan istilahnya bugil di jalan umum dengan mengendarai kendaraan bermotor. 5 itu siapa saja, Dan? Ya, 5 itu jadi di sini masih tahap pemeriksaan, nanti ya. Juga dari pengendara maupun saksi-saksi yang lain yang mengetahui masih kita dalami untuk pemeriksaannya. Itu dewasa atau anak-anak? Sudah dewasa. Tidak kelima yang diperiksa sudah dewasa semua. Nanti penyidik yang mendalami, nanti yang saksi mana, yang pelaku mana nanti akan didalami oleh penyidik. Motifnya karena taruhan dulu. Kalau motifnya yaitu ini masih didalami oleh penyidik untuk motif. Yang bersangkutan belum apa masih ditanya oleh penyidik untuk motifnya. Mungkin kelas taruhan atau apa Dan? Belum istilahnya belum mengetahui untuk motifnya. Nanti kita dalami dari penyidik.